apa kabar semua anda di sana hari ini? SBC baru balik daripada apa ni butcher. I bought apa ni cow ribs, rusuk lembu ya, untuk dibikin sup untuk memanaskan badan ketika sejuk ataupun ketika demam-demam ini. Tadi SBC dah trim dia punya tu, yang lemak-lemak tu kena buang separuhnya kerana banyak sangat lemaknya ini. So yeah, dia ada one also. Sudah trim tapi masih ada lagi lemak di belah ni kan. Tapi tak apa, biarkan saja. The rib eh. The rib, cow ribs ni ya. Yeah. Yang ini lupa saya suruh dia potong tadi. Belah dua. Ha, tengok. Ni kalau kita rebus kan, nanti kan dia mengembang. Jadi membesar, 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 membesar gitu. Okay. Lah. Saksikan SBC nak masak sup-sup hari ini. Oh ya, yeah. SBC juga ada beli ketam ni ya. Hari ni ketam dia memang fresh lagi. Memang ada yang hidup juga lah. Memang hidup pun. Sebenarnya ketam ni dia lagi membesar. Memang besar sangat. Tapi SBC choosing the medium. I think this is a small size. Sebab ketam ni kan membesar. So untuk buat sup juga, sup saja yang biasa-biasa saja. Okay guys, itu saja berita terkini daripada Scotland ini. Nah inilah kita pergi masak ni nanti ni. Itu orang katanya sup-sup apa, terjun ya, terjun. Okay bye. Untuk resepi yang sup-sup saya ni memang campak-campak saja ya. Saya gunakan apa tu, white peppercorn, coriander dengan cinnamon ya, dan juga biasalah kayu manis, cengkeh, tu. And then I'm using small ginger ya. Yang ginger ni kan dia warna kuning tu, bukan yang warna besar tu kan. Yang besar tu warna putih kan. This is the the spices one. Dia rasa dia pedas-pedas sikit. Jadi saya memang letak yang yang saiz kecil ni saja ya. Dan juga bawang putih biasalah. Dengan daun salam. Okey, dengan SBC juga ada daun sup ini. Ha? Daun sup kita itu. Okey. Air rebusan saja. Saya tak nak tumis sebab kita punya rusuk lembu tu dia memang berlemak. Jadi SBC campakkan saja yang bahan-bahan ya. Begitu. Campakkan saja begitu. Ouch! Ha. Campakkan saja. Ini itulah. Katanya campak-campak gitu lah, campak-campak ya. Campak-campak saja gitu. Dengan daun salam tadi. Itulah. Dah cukup. Okey. Lepas tu campakkan juga satu-satu ya. Kita punya apa tu? Rusuk tadi. Kita pilih yang mana ya? Kau pilih yang mana? Tu dah banyak dah tu sebenarnya. Campak gitu aja. Okey, lepas tu kita tutup macam tu saja. Tusuk kita ya. Tutup. Hey, selamat pagi, selamat malam mungkin di tempat anda. Ayolah, SBC hari ini buat sambal belacan. Sayang-sayang semua. Ya, ini belacan Thailand punya ya. Tengok tu. Thailand punya brand yang sudah disalai katanya. Jadi tak perlu kita bakar lagi. Ini memang enak kan ni. Jadi kita buat sambal belacan hari ini yang simple-simple saja. Yang penting aduh. Ini main campak-campak saja. Bawang merah. Ini SBC punya style. Bawang putih. Apa ni? This is cherry tomato. Cherry tomato. Yang cili ini apa? Cili hijau ni. Letak aja dalam tu. Tak payah banyak-banyak. Cukuplah itu. Yang hijau ni. Hijau. Semua hijau ya. Tak hijau-hijau. Lepas tu. Tak nampak pula. Belacan aku. SBC tak suka banyak belacan.
Johnny aja cukup ya. Asam Jawa, asam Jawa, asam Jawa, asam Jawa. Lepas tu perahan lima. Limau. Bagi dia masam-masam sikit ya. Tak sedikit garam. Tak sedikit gula. Lepas tu blend. Cintaku padamu. Kejap je. Lepas tu baru letak cuka. Supaya dia tahan. Ini nama dia sambal belacan warna hijau. Warna hijau. Ya. Kita letak dalam bekas. Okey. Waktu kita letak dalam mangkuk ya. Ya. Ini kita punya sambal belacan warna hijau, teman-teman. Ya. Sambal belacan dah siap. Kita letak macam motor sikitlah. Ya. Sambal belacan kita. Okey. Hai, selamat pagi. Selamat berhujung minggu dengan keluarga tersayang buat anda semua. Jadi esok hari Senin kita pun nak balik ke sekolah ya, selama dah seminggu school break. Jadi esok kita akan sambung ke sekolah lagi. Okey, apa aktiviti saya hari ini? Biasalah buat sambal belacan, masak apa tu, chili crab dengan apa tu? Pari curry dengan sup. Okey, itu saja yang mampu OSBC kongsikan hari ini lah ya. Nanti sayur-sayur tu sebenarnya saya masak lambat sikit ya. Yang dah masak ni kita panaskan saja nanti. Di sini pun kejap lagi kita nak masak-masak breakfast untuk anak-anak dan keluarga lah. Gitu. Okey, OSBC nak tunjuk apalah menu-menu OSBC itu. Jom tengok. Nah ini, ketam cili. Yo. Banyak ni. Dan ini kari ikan pari ya. Nanti kita panaskan aja waktu tengah harinya nanti. Ya, dengan sup tu, yang sup tu masih ada, dia punya daging tu saya keluarkan. Daging rib ni. Woi. Okey. Okay. Sambal belacan. Dan jangan lupa, sebab ada sambal belacan kan, banyak ulam SBC tu. Jadi saya nak makan bersama ulam-ulaman hari ini. Okay. Lanjut. Terima kasih kerana menonton. See you my next video. Bye-bye.